kita akan lanjutkan ya. Jadi di sini memang banyak gua-gua purba. Karena apa? Di sini memang peninggalan zaman manusia purba. Jadi di sini pernah ditemukan kerangka-kerangka manusia purba zaman dulu yang berusia ribuan tahun yang lalu. Nah, ini banyak gowok-gowokan. Mungkin zaman dulu ya dibuat bertapa manusia purba seperti ini. Loh, ini teman-teman, jadi guanya di sini menyerupai ada emasnya juga di sini. Nah, ini. Tapi kalau kita ingin ke sana itu harus jerundul-jerundul. Kita sundul soalnya. Seperti ini, teman-teman. Oke, kita akan ke sana. Jadi memang di sini tuh banyak nama-nama. Ini namanya Goa Songgoriti. Oh, ini Goa Songgoriti. Jadi setiap goa di sini ada nama-namanya. Loh, seperti ini, teman-teman. Jadi ini menyerupai ruangan khusus untuk tempat berdoa. Nah, jadi ini ketinggian sekitar itu 10 meteran di sini. Jadi sudah berlumut ya seperti ini. Ini usianya sudah ribu-ribuan tahun yang lalu. Ini dibuat bertapa manusia purba. Jadi manusia purba itu wajahnya menyerupai monyet itu. Terus di bawahnya ini juga banyak burung-burung ini loh, apa, lar burung. Nah, seperti ini rambutnya tengcecer seperti ini. Seperti ini, teman-teman. Nah, jadi di sini itu dikasih nama. Ini gua langka, gua jeruntul. Loh, ternyata nek gua jeruntul bareng, Rek. Gua langke, lengke. Jadi dikasih nama ya di sini ya. Biar orang kalau ke sini tuh nggak bingung. Tapi kalau ke sini tuh ya sangat susah sekali untuk dijangkau. Karena apa? Ini saya berada di tebing-tebing seperti ini. Itu kan rumah-rumah warga itu. Seperti ini, teman-teman. Loh, jadi tanjakannya seperti ini. Ini susah sekali nih. Loh, lunyu ini. Bismillahirrahmanirrahim. Aduh, lunyu. Jadi kita harus deprok. Kalau nggak deprok, lunyu sekali nih. Aduh. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi seperti ini ya petualangan kami di atas Gunung Tulungagung, Jawa Timur. Jadi petualangan itu ya seperti ini. Ini kalau nggak kulino ya nangis. Gak kulino blusukan, nangis. Mergo sangat katok sekali ini. Ini saya sudah katok kayak. Aduh. Ini katok seperti mari mau ngedos. Kayak mari ngedos iki lho. Oh, wegel iki. Aduh. Ini saya sudah katok. Lemes. Kita akan naik lagi. Hui. Ini malah ke atas lagi. Seperti itu, teman-teman. Hui. Jadi teman-teman itu naiknya seperti itu. Jeruntul-jeruntul. Leseh-leseh nek naik. Loh, soalnya tanah itu ya bubrul seperti ini. Ini anehnya ya, itu ada bekecot di tempat ini. Bekecot penean jok ini. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, teman-teman,
itu ada batu yang bledut-bledut di itu. Aduh, aduh, ini katok sekali ini saya yo. Ini menggos-menggos. Ini suatu perjuangan yang sangat melelahkan. Jadi saya ini rasanya tuh ya, koyok mari ngedos. Rasanya rasanya kayak mari ngedos. Aduh. Nah, seperti ini jalannya tuh ya. Wih, ini sangat susah sekali. Jadi setiap langkah demi langkah kita harus gocek. Kalau nggak gocek, takutnya keplosot. Seperti ini teman-teman. Aduh. Loh, ini loh. Jadi kanan kiri ini sudah jurang. Terus di sana rumah-rumah warga. Aduh. Seperti ini teman-teman perjuangannya. Aduh, di sana itu ada burung kik. Entah itu apa burung itu. Aduh. Ya Allah, aduh. Jadi saya ini ya sudah aras-arasan omong gitu. Mergo yo katok. Nah, ini. Ini saya sudah aras-arasan omong. Ini rasanya koyok mari ngedos. Ini gua apa ini? Oh, itu juga ada gua lagi. Tapi nggak seberapa jeru. Waduh. Nah, seperti ini teman-teman semuanya. Jadi saya ini sangat katok sekali ini. Oh iya, sangat lunyu sekali ini. Ada yang itu apa jenisnya? Menunjukkan contohnya, contoh di depan. Menunjukkan contoh, ayo caranya gimana? Nah, seperti ini teman-teman perjuangan dari teman-teman. Iya lunyu dah. Tidak sih dong ngono. Kayak gini teman-teman. Nek angel ya di dalese. Tuh sampai ngesot-ngesot ngono lho. Loh. Jadi seperti ini jalannya tuh. Oke. Aduh. Aduh. Ini video isine ambek antuk iki. Ngono tok. Iki medane rono angel apa enggak nek angel yo. Kang, nanti naik itu ta, Kang? Naik itu ta? Melipir itu, Mas. Oh, melipir. Nek delokane angel yo ngono. Oke. Ayo buat jalan buat pasar. Dene arek apa ini, Rek? Angel iki, dere naik. Ayo. Cek cepet, Rek. Dele. Ayo cek cepet. Oke, kamera saya off-kan dulu. Saya mau nyebrang. Sampai nanti ke gua yang ditemukan kerangka manusia purba begitu, saudaraku. Itu Kang siapa? Kang Wawa membuat jalur untuk kita-kita ini nanti supaya itu membuat jalur.
dan kita itu dulu ya, mematikan perangkat dulu supaya lebih aman begitu. Jadi tujuan kita itu ke sana Kang ya? Betul, merepet ini Kang. Jadi melintasi tebing ini nanti di sebelahnya, sebelah ini duanya. Sayangnya di sini nggak ada akses jalan yang safe. Kita harus membuat dulu. Nah, itu enak. Ya, kok sampai kok enak? Kalian nggak ke gua yang itu. Oh, ala lewat ngisor. Ayo, ayo. Loh, itu teman-teman seperti itu. Loh. Eh, kipi ya, kipi medan ini. Eh, Kang, ikut tarik, Kang. Kang, misal buri ini sampean, Kang. Kang Romo. Sampean tarik, Kang. Nah, itu, Kang. Sampean tarik, Kang. Sampean tarik air, tarik. Iya, itu gak pedot, itu pedot. Tarik, tarik. Iya, tarik, terus, terus. Oke. Nanti ke sini ya. Tapi tetap lunyu. Bisa ya. Ayo kan. Ini kan. Oke, ini giliran saya ya. Siap purba. Kondisinya ataupun jalurnya itu ekstrim banget. Kita di ketinggian kisaran berapa ini? Ada 164 ya mdpl, dan kemiringan kita saat ini ya jalurnya itu kisaran 80 derajat teman-teman. Wih, tidak ada akses lain. Ketongkat opo jumatan. Loh, kayak gitu loh teman, kita merangkak itu kayak gitu loh. Nah gitu loh. Loh. Ayo, lanang kok gak munggah-munggah. Lanang kok senengane nang ngisor. Ayo munggah. Kok ngene lho, Rek? Ya opo iki? Kayak gini jan men. Ini sangat blosor sekali. Ayo, ayo. Loh, kayak gitu loh. Masya Allah. Eh, sekali ngejerek. Kakinya itu loh gemetaran. Halo. Ya apa Kang? Ya apa Kang? Ayo, gigi. Nah, seperti ini teman-teman, perjuangan teman-teman semuanya. Jadi harus mepet-mepet seperti ini. Wuhui. Sas. Ini giliran saya ini mau nyebrang ke sana. Jadi memang tepatnya itu berada di sana gitu. Memang ini sangat susah sekali untuk dilewati karena tempatnya itu berada di atas sana. Weh, Kang, apa Kang? Nah, kamera kiri Mas. Hah? Kamera kiri Rek. Iya, iya. Kamera ae Rek, dipateni sik Rek. Yang di bawah kono terlalu mungkin gedene gangguan. Iki sama naik itu wis ana. Oh ini Mas. Ya. Oh, ya. Siap. Langsung akari Mas, langsung akari. Kaki kanan. Nah. Eh, aman. Jadi seperti ini teman-teman perjuangannya. Loh, itu. Lapo. Apa lapo iki, weh?
Jadi harus berangkang-berangkang seperti itu. Karena apa? Kita itu mencari jalan dulu, membuat jalan dulu. Belum mikir. Ini saya mencari ancang-ancang dulu ini. Ini enaknya lewat yang sebelah sini. Bali cepet mas, setengah jam sampai. Bali elang dulu. Bisa mah? Enggak, lewat sini. Wah, cepet ya Bali. Memang awak berjalan begini. Oke, kita lanjutkan ya. Jadi saya tadi tuh terpelosok. Ini saya mencari jalan. Ini sangat susah sekali nih jalannya ya. Hei, hei, piye iki, hei. Eh, sekarang mlebu ae. Hus. Ada sana, Mas. Ada sana, masih dekat sih. Nah. Aduh. Ah, seperti ini teman-teman. Ini kamera saya sampai nge-zoom, enggak ketahuan. Allahu Akbar. Jadi tempatnya seperti ini. Tempat ini sangat susah untuk dijangkau. Jadi di sini sering ditemukan tengkorak manusia purba. Allahu Akbar. Masya Allah. Nah, seperti ini teman-teman. Oke, kita akan naik ke sana. Nah, jadi gua ini yang ditemukan kerangka manusia purba ribuan tahun yang lalu. Seperti ini teman-teman. Jadi di dalamnya itu nggak ada ventilasi atau angin-angin. Seperti ini, jadi nih menggos ini saya. Jadi di sini ya mambu telek lowo. Lowo? Oh. Oh itu mana tadi? Ada kok biasa. Di situ ada. Di sini kan? Waduh. Oh, lengro. Ini naik lagi dah? Enggak. Seperti ini. Jadi lewat atas bisa. Oh, gitu. Jadi ini ya yang ditemukan ini. Ditemukan apa? Kerangka. Ini paling ujung. Ujung ini sudah tebing paling atas. Lalu sana ke mana? Kalau sana ke tanggung itu. Kalau di sini masih Gamping. Di desa Gamping itu ada salah satu dusun Karangajar namanya. Itu di atas. Jadi di tebing atas, paling atas. Desa di atas gunung. Di atas tebing sini. Oh, tebing. Itu namanya dusun Karangajar. Dukuhnya Karangajar. Langsung ada kampungnya, Mas. Oh, ini jalannya ya, Mas. Iya. Oh, ini menembus jalan. Enak Mas ya, kalau lewat atas, landai, tapi jauh. Gitu ya? Gitu. Sini. Tapi jauh. Oh, ini namanya Gua Purba. Jaraknya enggak terlalu panjang, cuma ekstrim. Coba naik yuk.
Wes notok ya. Sampai sini dulu ya teman-teman. Ini sebenarnya kan naik itu masih ada. Ini